Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Suma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa SHD Sarung Surabaya yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Untuk kali ini pemirsa, ini ada beberapa sarung yang sebagian kami sudah unboxingkan barusan, BHS Excellent dan BHS SGA. Sekarang ini ada Donggala yang original, yang gold pemirsa ya. Yang gold, semuanya gold. Dan yang gold ini untuk yang MST harganya 1 juta dia. MST-nya Donggala gold. 950 kata. Kurang. Hah? Ya pasarannya mungkin 1 juta min saya. Kalau harga di sini ya kurang sedikit lah. Ya. Untuk yang MGT berapa nih? Sama. Sama bisa 1 juta. Kurang lebih pasarannya seperti itu min saya. Kenapa kok mahal? Karena ini gold min saya. Kalau silvernya itu mungkin kurang lebih harganya 750. Selisihnya itu kurang lebih hampir 300 menurut saya, hampir kurang lebih 250-an selisihnya antara gold dengan silver. Barangnya sama, kita nanti buatkan perbedaannya apa, kita videokan dua saja menurut saya, sarung antara silver sama yang gold. Karena sama dengan BHS menurut saya, bahwa BHS itu ada gold, ada silver. Tapi kalau Lamiri selama ini saya masih belum menemukan yang silver, semuanya rata-rata gold ya. Yang silver nggak tahu sih karena apa Lamiri kok nggak dibedakan pemirsa ya. Selama ini kami jualan Lamiri itu nggak digitukan sama pabrik ya, kalau yang ini pihak Donggala yang gold itu lebih bagus daripada Lamiri yang original yang full sutra pemirsa ya. Menurut saya pribadi seperti itu. Ya. Dan rata-rata orang yang beli di kami yang gold ini rata-rata bisa semuanya mengatakan puas dan senang dengan sarung Donggala yang gold, khususnya yang S100. Baik mirsa, kita lanjutkan ini pertemuan yang ketiga. Tadi 1, 2, kedua. Nah, oleh karena itu kalau antum lihat videonya jangan putus-putus. Lihat di video yang pertama, kedua, yang sekarang pertemuan ketiga tentang kisah, tetap dalam kisah Nabi Sulaiman dengan anak muda yang minan ajaib ya. Kemudian lanjutannya mirsa ya, ketika Asih bin Barkhia bawa kubah dari Gabur dan di dalamnya ada 4 pintu, di dalamnya ada anak muda. Kemudian Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah itu dan bertanya, wahai anak muda, kenapa engkau ada di dalam? Kok masuk ke dalam laut yang paling dalam, yang jin pun enggak bisa masuk ke dalamnya? Akhirnya anak muda mengatakan, ya Nabiullah Sulaiman, saya punya ayah Nabi Sulaiman, ayah saya lumpuh. Dan saya juga punya ibu, ibu saya buta Nabi Sulaiman. Dan saya ikomahuma, fa'akom tuh ya, fi khidmatiha, dan aku diam, aku mendampingi ibu dan ayahku, ibu yang buta dan ayah sedang lumpuh, di dalam melayani beliau berdua selama 70 tahun. Falamma hadarat wafatu ummi, ketika ibuku meninggal, qalat, ibuku berkata, berdoa, qalat, ibuku berdoa, Allahumma atil hayatu bani fi ta'atika. Ya Allah, kata ibunya, panjangkanlah kehidupan anakku ini ya Allah untuk taat kepada engkau. Doa ibunya, ya Allah, jadikan anak saya ini ya Allah anak yang umurnya panjang dan selalu taat kepada engkau. Ini doa ibunya. Kemudian lama-kelamaan falamma hadarat wafatu abi. Kemudian setelah itu ibu ayah saya meninggal. Ibunya buta meninggal. Setelah itu beberapa lama setelah itu bapaknya meninggal. Qala, bapaknya berdoa juga. Allahumma stakhdim waladi ya Allah.
jadikanlah anakku ini melayani. Istahdim ladhi fi makanin la yakun ini syaitan. Jadikanlah anakku anak yang melayani, yang beribadah. Istahdim itu berhikmah, melayani ibadah kepada Allah. Fi makanin la yakun li syaitan, yakni jadikanlah anakku ini ahli ibadah, berhikmah kepada Engkau ya Allah, di tempat yang mana la yakun li syaitan li sabilun, yang mana syaitan tidak bisa sampai kepada anakku ini ya Allah, ke tempatnya anak yang ibadahku, yang berhikmah ibadah kepada Engkau ya Allah. Nah, ini yang ketika wafatnya ayahnya, ayahnya sebelum wafat doa seperti itu ya. Akhirnya setelah itu bapak saya, setelah itu ya Rasul, ya Nabi Sulaiman, setelah saya kubur fa harajtu ila hadhis sahili. Kemungkinan besar kalau cerita sekarang bisa, mungkin karena lama melayani ayah ibunya enggak pernah keluar, karena selalu di rumah melayani ayah dan ibunya. Akhirnya setelah ibunya meninggal, bapaknya meninggal, itu pengen refreshing kalau bahasa sekarang mungkin dari saya. Pengen ke pantai, pengen ke pinggir pantai. Akhirnya anak ini pergi ke pinggir pantai menurut saya. Ba'da ma dafantuhuma, setelah anak ini mengubur ayah dan ibunya. Fanartu hadhil kubbah. Setelah aku datang ke pinggir pantai, aku melihat kubbah. Kubbah itu ya, kalau antum enggak tahu kubbah ya, kubbah masjid itu menurut saya. Kan ada kubbah gunung. Ya koyok gunung itu menurut saya. Gunung ya, pokoknya kubah mirsa, masa enggak tahu kubah mirsa ya. Maudu'atan, yang diletakkan di pinggir pantai. Tadahaltuha li'andhura husnaha. Kemudian aku masuk ke dalam kubah itu yang ada di pinggir pantai karena ingin melihat keindahan yang ada di dalamnya. Kok ada kubah ya, pintunya empat, di dalamnya seperti apa ya, dan pintunya empat dan semuanya terlihat dari mutiara, dari zabarjad, dari yakut, dari macam-macam kan, indah kan mirsa ya. Wa ana fiha. Mana? Faja'a malakun minal malaikat. Kemudian setelah saya masuk Nabi Sulaiman, datanglah malaikat-malaikat. Fahtamal al-kubbah, dan membawa kubbah ini, sedangkan aku wa ana fiha, dan aku ada di dalamnya. Wa anzalni fi qa'rati hadzal bahri, dan aku diletakkan, kubah itu diletakkan di dalam dalam-dalamnya lautan, paling dalamnya lautan. Ini. Qala Sulaiman, fi ayyi zamanin kunta? Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada anak muda ini, dari kapan kau berada di sini? Fi ayyi zamanin kunta ataita hadza sahil? Dari kapan kamu ada di dalam kubah ini? Qala, anak itu berkata, fi zaman Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dari zamannya Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lama mirsa ya, bahwa Nabi Ibrahim itu mirsa ya punya anak Nabi Ismail. Punya nama Ismail, punya anak nama Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub ini punya anak Yusuf, Yahuza. Iya, beda ibu mirsa ya, bahwa Nabi Ismail ini ibunya Siti Hajar. Kemudian Nabi Ishak ibunya namanya Sarah. Kemudian Ishak ini nanti punya anak mirsa, nah namanya jadi nabi juga, namanya Yakub. Yakub punya ini banyak anaknya nanti mirsa, nanti yang menjadi nabi adalah Nabi Yusuf. Dan di antara Nabi Bani Israel ini mirsa, Nabi Yusuf ini termasuk Bani Israel karena anak-anaknya Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Yakub itu Israel, anaknya namanya Bani Israel mirsa ya. Kemudian dari saudaranya Nabi Yusuf ini mirsa nanti menurunkan para nabi dari siapa? Yahuza tadi. Semuanya Benyamin, Yahuza. Enggak, yang anak-anaknya yang menjadi nabi. Dari golongan Yahuza, Yafi. Siapa? Pokoknya nanti anak-anaknya Nabi, saudaranya Nabi Yusuf ini mirsa, terus nanti kemudian ada Nabi Musa, kemudian Daud, setelah itu baru Nabi Sulaiman. Ini mirsa ya. Setelah diceritakan
mendengar itu Fanatul Sulaiman alaihissalam fitari, kemudian Nabi Sulaiman melihat sejarahnya. Wah, Nabi Ibrahim sampai sekarang berapa tahun? Fa'idan lahu alfa sanatin wa arba'ami'ati sanatin. Dari zamannya Nabi Ibrahim sampai zamannya dia, Nabi Sulaiman ini ternyata dihitung-hitung selama 1400 tahun. Wah, lama mirsa ya. Wa syabun la syaibata fihi, dan anak muda dialah anak muda yang tidak ada anak muda yang serupa dengan anak muda ini ya. Itu bisa. Berapa menit, Dik? 10. Kebanyakan bisa. Kita lanjutkan ini masih sedikit lagi menurut saya, kita nanti lanjutkan dengan video yang lain ya. Intinya apa? Dari kisah ini menurut saya bahwa anak muda ini yang berkhidmah melayani ayah ibunya selama 70 tahun. Kemudian ketika ibunya meninggal, doa, ya Allah, hidup panjangkanlah umur anakku untuk taat kepada Engkau. Setelah itu bapaknya juga doa sebelum meninggal, ya Allah, jadikan anakku ini selalu melayani Engkau, berkhidmah kepada Engkau, yakni beribadah kepada Engkau di tempat yang mana tempat itu tidak bisa didatangi setan, tidak bisa diganggu setan. Hanya setelah dikubur ternyata anak muda ini pergi ke pinggir pantai. Di pinggir pantai itu ada kubah pemirsa ya, indah sekali. Masuk ingin melihat indahnya, ternyata ada malaikat dan kubah ini dibawa ke tengah lautan, dibawa ke dalam lautan. Ngapain di dalam? Hanya ibadah toh pemirsa ya. Ibadah. Kerjanya apa? Ibadah, di sholat, di tasbih, zikir, sholat, gitu toh lah kerjaannya. Ini namanya karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya. Karena berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala selama beberapa tahun. Ya, sampai zamannya Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena doa ayahnya. Ayahnya minta, ya Allah, jadikan anak ini berkhidmah kepada Engkau. Nah, sebelumnya dia itu kan berkhidmah kepada ayah dan ibunya selama 70 tahun. Baik pemirsa ya, kita lanjutkan nanti di video selanjutnya. Kita sekarang unboxing sarung Donggala MST yang gold. Mana, Dik? Ini golek, Dik. Ini sampingan. Ini MGT. MGT. Sakti bisa. Tak tarik nanti ke sini bisa. Set datang sendiri bisa. Kita lah MGT dulu ya, sambil bongkar-bongkar ini. Nah, ini sudah. Ini sarungnya pemirsa ya, MGT S100 original. Ini pemirsa ya, original yang gold. Ingat gold pemirsa ya. Buh. Bedanya pemirsa memang agak kaku pemirsa ya. Kalau gold itu memang, kalau orang paham sarung yang gold ini pemirsa mantap pemirsa ya. Oh, ini kok kaku saat aslinya. Kalau Donggala yang bagus itu yang original, khususnya yang agak kaku pemirsa. Si kalau bahasanya apa? Kainer perapat pemirsa, pel nempel koyok BHS itu pemirsa. Ya. Mantap pemirsa ya. Berapa ukurannya? Kita ukur dulu. Yang FT nanti terakhir, karena kisahnya ini terakhir mungkin nanti. Ya, standar misalnya 105. 105 bin saya. Standar. Lebarnya berapa? Panjangnya? Lebarnya 105. Panjangnya umumnya akan 120. Ini berapa misalnya? Nah, ini 100. Agak panjang ini pemirsa. 122. Bagus pemirsa. Mantap pemirsa. Ini pemirsa ya. Pokoknya mantap pemirsa. Datang sendiri ini pemirsa ya. Ini bukan sakti, bukan apa-apa, bukan sulap, bukan sihir, tapi nyata ini bisa datang sendiri dengan penarikan. Datang sendiri nanti pemirsa ya. Yuk. Ini pemirsa. Aduh, kena pemirsa.
Hajar pemirsa. Baik pemirsa. Cok ketahuan. Nah pemirsa ya, kena ke alburung pemirsa ya. Kita lanjut pemirsa ya, itulah warna-warnanya pemirsa ya. Yang gold insya Allah, kalau gold ini kita nanti sambil diperiksa pemirsa ya. Ini pemirsa ya, mantap pemirsa ya. Mantap. Ingat pemirsa ya, ini Donggala yang ori. Gold Super Malaysia. Enggak, nanti kita buatkan videonya yang khusus. Yang satu aja yang gold. Ini buka nih. Ini pemirsa ya. Donggala 1210 S100 Donggala. Mantep ya kok. Ini kemasannya begini pemirsa ya. Kolori. Ini pemirsa warna pink. Saran saya pemirsa ya, kalau antum pengen sarung yang ya Donggala ya, Donggala yang memang super bagus, carilah yang original, yang S100 susunya pemirsa, jangan yang S90 sama S80. Kalau S90 S80 ya agak sama dengan yang penenun pemirsa ya. S90 masih lumayan bagus karena lumayan banyak sutranya. Kalau S80 itu rata-rata sama dengan yang penenun. Tapi kalau saran saya ya, ini biar antum paham, kalau ingin sarung Donggala yang bagus, carilah yang original, yang S100. Gak apa-apa mahal pemirsa, sing penting kualitas bagus. Contohnya yang gold ini pemirsa ya, karena selama ini kami bandingkan dengan antara S100-nya penenun dengan S100-nya Donggala, khususnya yang gold ya, kalau yang silver sama aja menurut saya. Khususnya yang gold, ini jauh beda pemirsa kualitasnya. Kalau yang bukan ori full sutra itu, tapi nggak ada goldnya, kalau yang bukan ori atau penenun itu pemirsa, disebutkan harganya kurang lebih 600 dia. Penenun 650 yang full sutra pemirsa ya, penenun. Tapi menurut kami pribadi ya pemirsa ya, lebih bagus yang gold. Ingat yang gold, ingat bukan yang silver ya. Kalau yang silver agak sama harganya. Tapi harganya kurang lebih 1 juta pemirsa. Dan mantap kualitasnya pemirsa. Kalau ya saran, hanya saran aja pemirsa, biar enggak kecewa begitulah. Enggak apa kalau saya gini pemirsa, kalau prinsip enggak apa-apa semua makanan. Enggak apa-apa mahal, yang penting manis. Jeruk apa mangga apa, pokoknya kalau saya itu pemirsa ya, mahal enggak apa-apa, yang penting manis. Pakaian apa saja mahal nggak apa-apa, yang penting kualitas bagus. Semuanya gitu pemirsa. Kalau saya beliin body gitu. Tapi bedanya kalau ibu-ibu begitu pemirsa, cari yang murah. Ya biasa ibu-ibu pemirsa. Menghemat ibu-ibu itu. Karena ibu-ibu itu katanya menghemat. Menghemat kalau yang dibeli jeruk misalnya, jeruk dimakan kecut, nggak dimakan juga. Saya makan, aduh, ini pemirsa ya, mantap pemirsa. Warna ungu ini pemirsa, mantap, bukan kaleng-kaleng ini pemirsa. Intinya yang gold ini pemirsa ya, keistimewaannya itu diantaranya itu pemirsa ya. Katanya istri saya itu pemirsa ya, jahitannya itu nempel, rapet pemirsa. Tebel, kenapa kok tebel? Karena saking rapetnya agak ketebel pemirsa ya. Benangnya banyak. Full sutra. Itu keistimewaannya pemirsa, memang istimewa. Oleh karena itu kalau antum pengen tahu, datang ke sini nggak apa-apa. Hanya saran pemirsa, hanya saran kalau antum cari sarung yang memang harganya mahal tapi kualitas bagus pemirsa ya. Kuning pemirsa, baik kebaik pemirsa ya. Memang agak kaku ini. Kakunya itu bukan karena kakunya karena jahitannya
nempel, raket, rapat, 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 benangnya rapat, pemirsa. Gak ngeradeng, bahasanya tak ngeradeng, pemirsa. Gak nerawang. Hanya kan, kok nerawang? Itu kan benangnya kurang itu karena nerawang itu, pemirsa. Ini buat ini aja, buat ini, buat biar kelihatan api. Ini lagi mirsa, kurang dua lagi. Ini banyak mirsa, sarungnya mirsa. Abang mirsa, bulu sutra mirsa. Wuh, ini warna apa dik? Orange. Orange, ini warna onggen mirsa ya. Lain mirsa, diginikan sudah lain. Berapa ukurannya tadi? Tadi panjang loh, 1.5 loh. Apanya? Iya panjangnya. Ini lebarnya, sama apa enggak? Sama. Alhamdulillah. Tinggal satu mirsa ya? Enggak apa-apa. Jadi kita cukupkan aja ya. Ini mirsa ya, sarung-sarungnya. Kita cukupkan aja. Ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.